Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Pada lanjutan BRI Liga 1 pada pekan kedua, tim berjuluk Singoedan akan berhadapan The Guardian Bayangkara FC pada Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Sejauh ini kedua tim sudah bertemu sebanyak 12 kali pada semua ajang kompetisi dan Arema FC sudah melesakkan 20 gol ke gawang Bayangkara FC. Pemain pertama yang berhasil menjebol gawang Bayangkara FC ialah Serdan Lopicic pada ajang Indonesian Soccer Championship 2016. Selain Lopicic, ada 11 pemain lainnya yang pernah menyerangkan golnya ke gawang Bayangkara FC. Makan Konate menjadi pemain Arema FC terakhir yang menjebol gawang Bayangkara FC pada gelaran Liga 1 2019. Berikut pemain Arema FC saat ini yang pernah membobol gawang Bayangkara FC di nama pertama ada nama Dedik Setiawan, sejak bergabung dengan tim Singoedan sejak musim ISC 2016 pemain bernomor punggung 27 itu selalu membobol gawang Bayangkara FC setiap musim sejak era Liga 1. Di Liga 1 2017 1 gol, Liga 1 2018 2 gol, dan Liga 1 2019 1 gol. Di nama kedua ada Dendi Santoso, pemain berjuluk One Man One Club itu, hanya melesakkan satu gol ke gawang Bayangkara FC. Momen gol itu terjadi ketika Arema mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-0 di Piala Presiden 2017. Gol yang dibuat Dendi di menit 75 itu melengkapi gol pembuka oleh Esteban Vizcarra pada menit 60. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema. We'll be right back.